Astaga, alter ekspos. Wanita cantik dan seksi ini ternyata istri pesulap ternama Indonesia. Ternyata selalu tertutup dari buruan media. Siapa sangka Romy Rafael memiliki seorang istri cantik yang juga rekan kerjanya sendiri. Ya, istri Romy Rafael yang bernama Urikarta di Ayu Sinta memiliki kemampuan membaca pikiran atau mind reader. Usut punya usut. Ternyata Romy Rafael dan Urikarta sudah menjalani bahtera rumah tangga selama 16 tahun. Karena perjalanan saya dan istri pacaran 10 tahun, menikah sudah 15 tahun. Itu kan nggak selalu happy. Naik turun, tetapi gimana kami bisa melalui itu semua, itulah yang kami komunikasikan, kata Romy Rafael pada 2016 silam, dilansir dari kompas.com. Meski Romy Rafael kerap berpenampilan serba hitam, namun sang istri ternyata tak gitu, memiliki kemampuan mentalis, tak membuat Urikarta memiliki ciri khas tersendiri dari penampilannya. Ia justru berpenampilan layaknya sosialita seksi yang berlimpah harta. Perempuan yang biasa disapa Uri Rafael ini ternyata tak luput dari sorotan netizen. Bagaimana tidak? Ia kerap memamerkan penampilannya yang cantik dan seksi lewat Instagram miliknya. Wajahnya masih tampak awet muda. Ternyata Uri Rafael sudah dikaruniai dua orang buah hati. Anak pertamanya bernama Xavier Sander Rafael dan anak keduanya bernama Sakila Samara Rafael. Saat Romy Rafael dan Uri ada pekerjaan di luar kota maupun luar negeri, kedua buah hatinya sesekali ikut menemani mereka sembari liburan. Meski sudah dikarunia dua anak yang beranjak remaja, Uri Rafael tampak masih menjaga tubuhnya yang langsing dan seksi. Selain rajin melakukan arisan, ternyata geng sosialita Uri Rafael juga kerap mengadakan kegiatan amal. Romy Rafael mengaku sang istri memiliki ilmu mentalis untuk membaca pikiran orang lain. Bahkan, kemampuan itu sudah beberapa kali ditampilkan Uri dalam sebuah pertunjukan. Romy mengaku sang istri bisa membaca pikirannya dari hal terkecil sekalipun. Misalnya mau nonton apa, mau makan apa. Nggak perlu ngomong, tiba-tiba dia tahu. Tetapi itu nggak bisa dikontrol. Kayak dapetin sinyal tiba-tiba, ungkap Romy, dilansir kompas.com.